Saat ini kita mau makan dari negara Vietnam. Ini namanya sup pau. Ini adalah kuah noodle pau. Di sini ada potongan daging sapi. Kemudian ada semacam potongan bakso. Ini potongan daging sapi. Dagingnya banyak loh. Jumlahnya lumayan banyak. Hampir memenuhi mangkok ini. Kemudian mie-nya pipih dan lebar. Warna putih. Nah, sepertinya enak banget nih mie-nya. Kemudian ada sayurnya adalah toge. Kemudian ada daun bawang, kemudian ada kemangi, semacam daun kemangi. Harum rasanya. Nah, bila mana kurang, kita bisa menambahkan potongan jeruk ke dalamnya. Nah, kita juga bisa menambahkan, kebetulan di sini seperti kayak cabai sate. Nampaknya sangat menggiurkan. Kita taruh di atasnya. Enak banget. Nah, saatnya kita coba. Kita coba kuahnya dulu ya, yang tanpa kena cabai. Gurih banget rasanya, sedap banget dan gurih. Kita makan ya. Kita coba dengan minyak. Minyak tawar, agak tawar sih. Dan juga tidak terlalu keras. Agak lembut. Kita bisa ambil potongan dagingnya dan kuah seperti ini, kemudian kita masukkan. Dagingnya lembut banget dan bakwanya mantap. Sayur togenya. Enak sekali. Kuahnya tadi ditambahi dengan cili sate, jadi warnanya ada sedikit kemerahan. Lumayan.
Kita coba dagingnya lagi ya. Ini tarikan terakhir. Tambah dengan kuahnya. Sensasinya luar biasa. Dagingnya kenyal. Bumbu dari kuahnya sangat kerasa, sangat kental. Kira-kira kalau kuah kayak gini di negara kita apa ya padanannya? Bakso? Ya, seperti bakso ya. Nah, inilah soper kita. Kuahnya. Enak sekali. Nah, habis dah. Terima kasih telah menonton video kami. Silakan like, subscribe, dan share video kami. Kita jumpa lagi sahabat Jibizano dalam acara makan selanjutnya. Salam.